ada satu jajanan pasar khas masyarakat Pidi. Namanya kue ade. Kue ade ini dimasak menggunakan cara yang unik loh. Kita langsung saja membuatnya ya. Sarul bertugas menumbuk beras supaya menjadi tepung beras yang halus. Injak terus, Rus. Giling sampai halus ya. Alat penumbuk ini namanya jengki. Biarpun lama menumbuknya, tapi hitung-hitung olahraga ya, Rus. Tepung yang sudah ditumbuk, lalu disaring supaya semakin halus. Nah, kalau bagian meracik bumbunya, ya ibu dan Kak Suci ahlinya. Bumbu kue ade sederhana saja kok. Kupas bawang merah, lalu haluskan dengan jintan. Kalau Rafat tugasnya memarut kelapa untuk dijadikan santan. Sekarang masukkan santan kelapa, bumbu halus, gula, dan tepung beras. Dan tentu saja garam pemberian kakek tadi. Bagi menjadi beberapa warna supaya lebih menarik. Ini dia uniknya kue ade. Kue dimasak dalam kuali tanah atau wajan kecil. Lalu ditutup dengan sabut kelapa yang sudah dibakar. Jadi matang di atas dan matang di bawah. Gak perlu lama, cukup 3 menit, lalu angkat. Harum khas jinten dan bawang menggugah selera nih. Saat kue masih agak panas, lalu dilipat seperti ini. Jadi deh. Wih, kami gak sabar menikmatinya. Rasanya, gurihnya ada pada perpaduan rasa asin garam, santan, jinten, dan bawang merah. Sedangkan manisnya pas. Enak. Kalau kalian mau coba, ayo berkunjung ke desa kami. Sekalian icip-icip kuliner tradisional khas Pidie.